Sepeda motor milik pencuri bahan bakar minyak jenis solar digantung warga di sebuah tiang listrik di Jalan PDAM Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Senin pagi. Inilah video amatir warga saat sebuah sepeda motor yang digantung di sebuah tiang listrik di Jalan PDAM Kota Kendari diturunkan menggunakan alat berat Senin pagi. Diketahui sepeda motor metik yang digantung oleh warga sekitar milik pelaku pencurian bahan bakar minyak jenis solar. Karena kesal, pelaku melarikan diri, sepeda motor yang ditinggalkan kemudian digantung oleh warga. Menurut salah seorang warga, Ronald, peristiwa tersebut terjadi pada Senin dini hari, di mana pelaku tengah mengambil solar pada kendaraan truk yang terparkir di pekarang rumah, melarikan diri dipergoki warga. Solar yang mau dicuri. Terus pagi kejadiannya sudah rame, ternyata motornya sudah digantung di tiang listrik. Itu motornya siapa? Nah, itu katanya pelakunya, pencurinya. Pencurinya lari, motornya tertinggal. Usai diturunkan oleh warga, sepeda motor pelaku pencurian BBM solar kemudian dibawa ke Polsek Poasia untuk diamankan. Kemudian tersangka itu warga sehingga melarikan diri. Tapi tersangka ini menggunakan sepeda motor. Jadi oleh warga ini mengamankan sepeda motor pelaku ini. Kemudian kami amankan ke Polsek Poasia. Saat ini pelaku pencurian BBM solar yang identitasnya telah diketahui berdasarkan surat kepemilikan kendaraan dalam pengejaran petugas. Dari Kendari, Febriano Tameng, iNews melaporkan.